Saya Haji Mansur, biasa dipanggil Pak Kumis. Berjualan di Pasar Rame. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat kuah sate. Pertama, kita akan membuat kaldu. Siapkan daging untuk direbus selama 3 jam. Dalam rempah-rempah berisi serai, cabai merah, bawang merah dan putih, daun kunyit, jahe, daun bawang. Kedua, tiriskan daging dan rempah-rempah. Masukkan bumbu yang sudah diracik, cabai, daun bawang, aduk hingga tercampur merata. Kemudian masukkan kacang dan tepung yang sudah dicampur air. Ketiga, aduk hingga kuah sate mengental dan sate pun siap dihidangkan. Bikin jajanan pasar.